Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial cara update TikTok ke versi terbaru. Jadi buat teman-teman yang pengguna aplikasi TikTok ya, bisa cek TikTok yang digunakan itu di versi berapa. Caranya teman-teman cek aja di bagian saya, di bagian kanan bawah ini. Kalau yang sudah login pasti akan muncul di sini profilnya ya, tapi saya tidak login. Dan untuk mengeceknya, bisa di titik 3 di pojok kanan atas. Lalu cek di bagian bawah ada yang namanya versi. Ya, ini dia. Paling kecil ya di bawah. Ini saya menggunakan TikTok versi 18, teman-teman. Nah, bagaimana caranya memperbarui TikTok ke versi terbaru saat ini? Caranya begini, teman-teman. Kita keluar dulu dari aplikasi TikTok ini ya. Kita keluar. Untuk memperbarui TikTok itu ada dua cara. Kita pakai cara yang pertama aja. Di mana untuk memperbarui TikTok kita buka aplikasi Play Store, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di bagian profile di sini, lalu kelola aplikasi dan perangkat. Nah, tidak semuanya yang kita update itu akan muncul di sini, teman-teman. Ini saya contohkan ya. Jadi di sini kan ada aplikasi yang tersedia untuk diupdate ya. Kita cek apakah ada aplikasi TikTok di sini. Nah, ini juga salah satu solusi kalau teman-teman mau update aplikasi TikTok tapi tidak ada di sini. Kita cek di sini. Nah, teman-teman bisa cek ya. Tidak ada update untuk aplikasi TikTok ya. Ini sudah paling bawah ya. Paling atas Microsoft, paling bawah YouTube, udah nggak ada lagi nih. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengecek apakah ada TikTok yang versi terbaru? Kita keluar di sini, cek di bagian telusuri aplikasi, teman-teman ketikkan saja TikTok ya, seperti ini, lalu dicari. Nah, ternyata di sini ada update, teman-teman. Nah, untuk mengupdate TikTok, teman-teman bisa gunakan cara ini. Untuk cara yang pertama ya, diupdate aja di sini. Nah, untuk update ini pastikan koneksi internetnya bagus ya, cepat dan lancar. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai proses update TikTok ini selesai. Oke, kita tunggu sebentar, tinggal menginstal ya. Ini sebentar banget biasanya. Oke, ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita cek, kita buka aja, dan sekarang kita cek lagi apakah TikToknya sudah ke versi yang terbaru ya. Kita cek di profile, lalu ini kita keluar aja, kita silang. Cek di strip 3 di pojok kanan atas. Dan di sini, nah teman-teman bisa cek di sini sekarang sudah versi 25 ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara update TikTok ke versi terbaru.